streslah. Setiap kali merdeka mesti kena buat benda macam ni. Lepas tu bukannya jadi apa-apa pun. Korang faham ke apa benda ni? Alah, relax lah Farah. Dengan cara inilah kita nak pupuk rasa cinta kepada negara. Ni, kau tengok kertas aku ni. Kosong kan? Tapi jiwa aku ni penuh rasa sayang kepada negara. Betul-betul. Aku setuju. Bukan senang sekarang kita nak dapat merdeka macam ni. Assalamualaikum cucu-cucu atuk semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Eh, Tok Ayah. Duduklah. Wah, meriahnya. Ha, sampai pun kamu, Fakih. Ha, mari sama main-main naik duduk dekat Tok Ayah semua. Oh, rupanya Tok Ayah datang bersama jalur gemilang kebanggaan semua. Menurut Tok Ayah, semangat kemerdekaan itu bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang. Tok Ayah, kenapa setiap kali merdeka mesti ada banyak bendera? Sebab bendera ni lambang kemegahan kita, lambang kedaulatan negara kita. Tok Ayah masih ingat lagi susah negara kita nak merdeka dulu. Tok Ayah sangat semangat nak boleh kemerdeka ni susah. Merdeka-merdeka pun dulu susah. Bersemangat Tok Ayah bercerita tentang kisah perjuangan generasi terdahulu dalam membebaskan tanah air tercinta daripada cengkaman penjajah durjana. Ha, tengok tangan Tok Ayah tu. Macam pidato dah gayanya. Daripada duduk, sampailah berdiri. Kami semua pun tekun mendengar Tok Ayah bercerita. Sampai Tok Wan datang pun, Tok Ayah masih bersemangat bercerita. Orang ramai pun tertarik mendengarkan cerita Tok Ayah. Masing-masing berhenti di Dangau Tok Kesot ni mendengar Tok Ayah bercerita. Sedikit demi sedikit, aku mula mengerti mengapa saban tahun menjelangnya 31 Ogos, Tok Ayah dan rakan-rakannya sentiasa bersemangat menyambut kemerdekaan tanpa jemu. Kini aku mengerti erti kemerdekaan dalam kata sebenar. Kita dapat berpijak di bumi yang berdaulat. Yang paling penting, agama Islam dijadikan agama rasmi dan penganutnya dapat beribadah dengan aman dan tenang. Masyarakat hidup dalam keharmonian hasil dari perjuangan orang-orang terdahulu. Kita, generasi sekarang, perlu rasa bersyukur kerana kita bertuah dapat mewarisi tanah air ini. Jom kita hayati dan berjuang mempertahankan kemerdekaan yang kita kecapi ini sebaiknya dengan berusaha menjadi warga negara yang menghayati prinsip-prinsip rukun negara dengan baik dan yang paling utama, menjaga diri kita dari perbuatan mazmumah yang boleh merosakkan diri sendiri dan masyarakat. Dangau Tok Kesot. Di sini, langkah terus dipacu menuju kemerdekaan hakiki. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang.